Janda Terhebat, ketemu lagi sama saya Ibu Yusra dalam materi pembahasan soal semester ekonomi, semester ganjil. Ya, langsung saja kita ke contoh soalnya ya. Ya, soal nomor 1, mengapa GNP belum tentu sama dengan GDP? Ya, kita ketahui ya, GNP sama GDP itu sama-sama pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional itu merupakan jumlah penghitungan atau pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat pada suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam kurun waktu tertentu, biasanya selama setahun. Nah, perbedaannya PDB atau GDP itu merupakan total hasil produksi barang atau jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara dalam satu tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan warga negara asing di dalam negeri, sedangkan jasa yang dihasilkan warga negara di luar negeri tidak termasuk. Contohnya aja adalah Indofood sama Semen Indonesia itu kan merupakan hasil dari warga negara Indonesia sendiri ya, perusahaan Indonesia sendiri itu menghasilkan laba, tenaga kerjanya dibayar dengan upah, itu semua penghasilannya itu masuk ke PDB, pendapatan nasional. Ditambah, kalau PDB ini ditambah dengan penghasilan dari perusahaan asing, contohnya itu McD, Burger King, dan lain-lainnya itu merupakan perusahaan asing yang ada di Indonesia. Nah, dari laba dari perusahaan itu dihitung juga ke PDB, ya. Selanjutnya, PNB atau GNP, Gross National Product, yaitu nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat negara tersebut, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, maksudnya apa? Jadi, penghasilan kita itu semua yang ada warga asli negara tersebut ditambah penghasilan warga negara asli yang tinggal di luar negeri. Contohnya aja, produksi Aqua dan Indofood ini merupakan perusahaan asli Indonesia yang sudah ada di luar negeri atau sudah melakukan ekspor. Nah, penghasilan dari laba tersebut itu termasuk PNB ya Nanda, dihitung. Jadi penghasilan warga negara asli baik di dalam maupun di luar negeri itu dihitung dalam PNB, dikurangin dengan penghasilan perusahaan asing yang ada di negara tersebut. Maka rumus PNB itu adalah PDB ditambah faktor produksi dalam negeri dikurang faktor produksi luar negeri ya Nanda. Jadi penghasilan asli warga negara tersebut itu baik di dalam maupun di luar negeri itu dijumlahin dikurangin penghasilan yang warga negara asing yang ada dalam negeri tersebut. Nah, dalam menghitung pendapatan nasional, masing-masing negara ini memiliki persepsi yang berbeda. Mayoritas negara-negara maju itu menggunakan pendapatan nasionalnya itu menggunakan GNP atau PNB ya, karena faktor produksi mereka tuh lebih jago ya, atau produksi mereka itu baik warga asli mereka itu lebih banyak daripada penghasilan orang asing ada dalam negeri. Sementara negara-negara berkembang itu menggunakan GDP karena mereka terbantu sama pendapatan dari perusahaan asing yang ada di negaranya. Selanjutnya kita masuk soal nomor 2, yaitu perhitungan pendapatan nasional. Soalnya, pada tahun 2019, Cina mendapatkan peringkat pertama terhadap GDP tertinggi di dunia, yaitu senilai 25,27 triliun US dollars. Diketahui besarnya bunga yang didapatkan sebesar 5 triliun US dollars, sewa 10 triliun, upah 2 triliun. Lalu, berapakah laba dari Cina pada tahun 2019? Maka kita bahas ya, Nanda, apakah ini termasuk metode perhitungan pendapatan nasional yang mana? Kita ketahui pendapatan nasional itu untuk menghitungnya ada 3 metode, yaitu metode pendapatan, pengeluaran, dan metode produksi. Dari soal tersebut, itu kebanyakan diketahui adalah sewanya, upahnya, dan itu merupakan pemasukan dari negara tersebut. Maka dari soal tersebut menggunakan metode pendapatan, yang rumusnya adalah Y sama dengan RIP atau rent, wage, plus interest, plus profit, ya. Kita bahas yaitu singkatnya Cina mendapatkan pendapatan nasionalnya 25,27 triliun, maka diketahui Y-nya sudah diketahui yaitu 25,27 triliun. Lalu yang diketahui adalah R-nya itu sewanya sebesar 10 triliun, kemudian wage atau upahnya sebesar 2 triliun. Kemudian interest-nya bunganya yaitu 5 triliun. Lalu P-nya tidak diketahui, labanya tidak diketahui. Maka untuk mencari P atau laba, yaitu Y dikurang RIP,
Nah, jadi Y-nya itu 25,27 dikurang 10 tambah 2 tambah 5. Maka labanya yaitu 25,27 dikurang 17, maka laba Cina pada tahun 2019 adalah 8,27 triliun Nanda. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu pendapatan per kapita. Contoh soalnya ada berikut. Korean Wave atau gelombang Korea yang membantu pertumbuhan ekonomi Korea Selatan patut membanggakan Republik Korea Selatan dalam menghadapi pandemi COVID, di mana semua negara itu mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, sementara Korea ini selama pandemi COVID itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang stabil. Ya, diketahui GNP-nya meningkat tahun 2019 menjadi 2.229 triliun. Dari 2.229 triliun menjadi 2.251 triliun US dollar. Dan penduduknya walaupun terkena dampak COVID-19 tetap bertambah, yaitu meningkat awalnya 51,71 juta jiwa menjadi 51,78 juta jiwa. Yang ditanya berapakah pendapatan per kapita Korea Selatan tahun 2020, maka kita bahas. Rumus pendapatan per kapita itu adalah jumlah pendapatan nasional dibagi jumlah penduduknya. Nah, maka kita ketahui jumlah pendapatan nasional. Nah, ingat ya Ananda, yang ditanya adalah pendapatan yang ditanya adalah tahun 2020, bukan tahun 2019. Maka kita ambil data yang 2020 ya Ananda, karena banyak jebakan dikasih 3 data tapi yang ditanya 1. Maka yang ditanya adalah tahun 2020. Jadi rumusnya adalah jumlah pendapatan nasional dibagi jumlah pendapatan jumlah penduduk. Tahun 2020 pendapatan nasionalnya Korea itu adalah 2.251 triliun US dollar dibagi jumlah penduduk tahun 2020 itu adalah 51,78 juta jiwa. Maka besar pendapatan rata-rata per kapita Korea tahun 2020 adalah 43.472.000 US dollar per tahun ya Ananda. Besar ya Ananda. Nah, terima kasih kepada Ananda sudah melihat video ini. Semoga bisa memahami ya materi pendapatan nasional, baik itu pengertian, penghitungan, serta pendapatan per kapita. Semoga bisa dipahami dan sampai jumpa pada video pembahasan materi-materi selanjutnya. Jaga kesehatan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.